Qala musannif rahimahullahu ta'ala wal 'arifuna bi rabbihim hum afdalu min ahli fara'in wal usuli takamula. Orang-orang yang makrifat dengan Tuhan mereka, mereka itu lebih afdal daripada ahli cabang, ahli fikih, wal usul dan ahli usul. Takamula, sempurna kesempurnaannya. Jadi orang yang makrifat dengan Tuhan mereka itu lebih afdal daripada ahli fikih dan ahli usul. Lamma kanat ma'rifatullahi ta'ala 'aliyatan fa'iqatan 'ala ghairiha. Tatkala adalah makrifat kepada Allah Ta'ala itu tinggi yang mengatasi atas yang lainnya. Kanal muttasifuna biha wa humul 'arifuna billahi afdala. Mimman lam yattasif biha min ahli al-furu'i wal usuli jami'an. Adalah orang-orang yang bersifat dengannya, dengan ma'rifatullah, wa umul arifuna, dan mereka adalah orang-orang yang ma'rifat billahi kepada Allah, afdala, itu lebih afdal, mimman lam yattasib biha, daripada orang yang tidak bersifat dengannya, min ahli furu'i, daripada ahli furu', ahli fikih, wal usuli dan usul jami'an sekaliannya. Jadi orang ahli ma'rifat itu lebih tinggi. Kenapa? Wadzalika, demikian itu, li'annal ilma yasrafu bisyarafil ma'lumi wa bisamaratihi. Karena bahwasannya ilmu itu mulia. Bisyarafil ma'lumi, dengan sebab mulia yang diketahui. Wa bisamaratihi, dan dengan buah-buahnya, hasil-hasilnya. Jadi ilmunya, kadar ilmu, nilai ilmunya, kadar nilai ilmunya dan hasil ilmunya. Fal ilmu billahi, maka ilmu tentang Allah, wasifat dan tentang sifatnya, asraf, itu lebih mulia, minal ilmi, daripada ilmu bikulli man, bikullin minal furu'i wal usuli. Ya. Dengan setiap daripada cabang-cabang dan usul. Ya. Jadi ilmu mengetahui tentang Allah dan sifat-sifat Allah itu lebih mulia daripada mengetahui, ya, tentang setiap daripada furu' dan usul. Kenapa? Li'anna muta'aliqahu asyraful ma'lumati wa akmalu'a. Karena bahwa muta'aliknya itu lebih mulia, ya, daripada segala yang diketahui dan paling sempurnanya, ya. Paling mulia dari segala yang diketahui dan paling sempurna. Wa li'anna simaruha, dan karena bahwa buahnya afdalu samarati, itu paling afdal buah. Fa inna ma'rifata kulli sifatin min sifati tujibu halan 'aliyatan. Karena sesungguhnya ma'rifat mengetahui segala sifatin, segala sifat, min sifati, daripada sifat-sifatnya, tujibu, itu mewajibkan, membawa halan 'aliyatan, kepada keadaan yang tinggi. Wa tansha'u an tilkal 'ali, dan timbul dari keadaan demikian itu, mula basatu akhlakin saniyatin wa muja, ya, wa mujanabatu akhlakin radiyatin. Timbul dari, ya, dari keadaan, ya, demikian itu bersepakai akhlak yang, ya, bisa melakukan akhlak yang mulia, menjauhkan akhlak yang buruk. Dari sebab ma'rifatullah. Faman arafa sa'ata rahmatin asmarat ma'rifatuhu la'a sa'ata raja'i. Faman arafa, maka siapa saja yang mengetahui, sa'ata rahmatin, akan luas rahmat. Siapa yang telah mengetahui akan luasnya rahmat Allah, asmarat ma'rifatuhu, maka membuahkan oleh makrifatnya itu, ya, baginya, bagi luas rahmat, sa'at ar-raja'i, membuahkan luasnya harapan. Jadi harapannya luas. Siapa yang mengetahui luasnya rahmat Allah,
maka mengetahui dia tentang ruasnya rahmat Allah itu bisa membuahkan luasnya harapan. Harapan Allah Maha Pengampun, harapan Allah Maha Pemberi Rizki. Wa man arafa shiddatan niqami asmarat ma'rifatuhu la shiddatal khawfi. Dan siapa yang mengetahui akan sangat keras, ya, sangat keras niqam ini lawanan nikmat, ya, nikmat yang enak-enak. Kalau niqam diberikan sesuatu yang enggak enak, menyiksa dirinya di dunia, asmarat maka memberikan hasil, membuahkan ma'rifatuhu, oleh ma'rifatnya itu sangat keras niqamnya. Ya, itu mengetahuinya itu akan membuahkan lah, ya, membuahkan baginya, bagi mengetahui sangat kerasnya niqmah, niqmah, ya, syiddatal khawfi, akan sangat takut. Jadi sehingga dia menjadi apa? Sangat takut, sangat takut. Wa asmara khaufuhu al-kaffa 'anil ismi, dan takutnya itu membuahkan menahan diri daripada dosa. Takutnya itu menahan, membuahkan, takutnya itu, ya, membuahkan menahan diri daripada dosa. Jadi dia bisa menahan dosa. Wal fusuqi, menahan fasik. Wal isyani, menahan maksiat. Ma'al buka'i wal ahzan, serta nangis dan sedih, enggak mau berbuat maksiat. Wa man arafa anna jami'al ni'ami minhu ahabbahu. Siapa yang mengetahui bahwa seluruh nikmat-nikmat darinya, bahwa seluruh nikmat-nikmat itu dari Allah, ahabbahu, maka dia akan mencintai Allah. Jadi siapa yang mengetahui bahwa seluruh nikmat-nikmat itu dari Allah, maka dia mencintai Allah. Wa asmaratil mahabbatu, maka dan cintanya kepada Allah akan membuahkan asara al-ma'rufata, akan asar-asar, ya, yang diketahui pengaruh-pengaruhnya, dampak positifnya. Kataqdimi amrillahi ta'ala. Apa itu asarnya? Bekasan-bekasannya, pengaruh-pengaruhnya. Seperti mendahulukan perintah Allah Ta'ala. A'la ala hudan nafsi, atas petunjuk nafsu. Dia akan dahulukan Allah, nafsunya belakangan. Lagi mutola'ah, lagi mau ngaji, mau mutola'ah, mau main. Mutola'ah main, dia mutola'ah dulu. Itu hasil daripada dia sadar tahu bahwasannya, ya, semua yang diberikan kepadanya itu nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau masih main aja, ah, itu berarti apa? Dia belum dikasih. Wa tawaqqi bil wara'i. Ya. Apalagi, dan terpelihara dengan wariayati uduri syar'i, dan menjaga hukum batasan-batasan syariat. Wa syauqi ilallahi ta'ala, rindu kepada Allah Ta'ala. Wal khulwi an karaiyatil mauti, dan kosong dari benci kepada mati. Enggak takut mati, enggak. Kadang-kadang takut mati. Takut mati itu, takut mati kemudian disusul dengan amaliyah yang positif, yang akhirat, yang bagus, nah itu cakep. Ini takut mati membuat jadi dia lupa kepada Allah, ya, takut mati sehingga dia jadi malas, ini gak bagus. Yeah. Ini takut mati yang membuat dia menyiapkan diri kepada Allah, ya, bekal untuk akhirat itu bagus. Jadi ini kosong dari benci kematian. Artinya dia
kapan saja dipanggil Allah siap. Ya, kapan saja dipanggil Allah siap. Siapnya apa? Nah, bukan hanya omongan belaka, juga disiapkan dengan amalia. Ridho bil qada dan ridho dengan qada. Ridho dengan qada. Ini kadang apa? Kita enggak ridho. Nah, kalau udah tahu ini apa? Tadi mengetahui bahwa seluruh nikmat itu dari Allah, maka akan membuahkan cinta kepada Allah. Insyaallah dia akan ridho kepada apa yang ditetapkan oleh Allah. Ada orang cinta betul sama anaknya, lalu ketika cinta betul sama anaknya, kecelakaan anaknya. Ya Allah, celaka. Ya Allah, ngapa bisa begini? Ya itu kodok. Itu kodok. Padahal udah dijagain, udah diboncengin. Datang-datang ada mobil nyeruduk aja. Ada motor nyeruduk aja. Ada motor nyeruduk aja, ditabrak anaknya pakai motor. Akhirnya masuk rumah sakit. Alhamdulillah orang ini ingat sama Allah. Ya, yang nabrak minta maaf, Pak, maafin saya, Pak. Ya sudah enggak apa-apa. Besok-besok naik motornya jangan ngebut-ngebut ya. Subhanallah. Dimaafin begitu. Kenapa? Orang ini bapaknya ingat sama qada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan digaprok, gubrak, bukan. Dasar lu gubrak enggak. Ya Allah. Dia ingat sama Allah. Besok-besok kamu jangan seperti ini lagi ya. Naik motornya biar benar. Masuk enggak itu jadi nasihat buat orang itu? Masuk. Ya Allah, enggak dituntut, enggak diminta duit, enggak. Yang penting Allah kasih sembuh aja dah. Ya, Masya Allah. Ya, kalau mau diganti ya bagus sekali gitu ya. Ini nabrak orang susah juga lagi. Wa'alam anal kalama fi alamil fi alimin bil usuli wa bil akami mujaradun min ma'rifatillahi ta'ala. Wa'alam ketahui olehmu annal kalama bahwasanya kalam fi alimil fi alimin pada orang alim bil usuli orang alim bahwa ya kalam pada ya, membicarakan tentang orang alim dengan usul wabil ahkami dan dengan hukum-hukum itu mujaradun an ma'rifah min ma'rifatillahi ta'ala sunyi daripada ma'rifat Allah ta'ala. Bagaimana kalau dia itu orang alim dengan usul ya alim dengan hukum ya. Amma law kana aliman bizalika arifan bi rabbih fa hadza min afdalil arifina. Adapun jikalau ada itu orang alim dengan demikian, alim dia dengan usul, alim dia dengan huruf, dengan hukum-hukum ya, arifan bi rabbih, lagi dia mengetahui makrifat dengan Tuhannya, fa hadza, maka ini min afdalil arifin, paling afdal orang-orang makrifat. Insya Allah kalau kita ikut sama orang yang kayak begini enggak bingung kita. Ya, kita enggak bingung. Kalau kita ngikut sama orang yang ya yang kurang daripada ini semua, kita bingung kok bisa begitu ya. Gimana nih? Begitu entar kita. Ini gimana nih? Kok bisa begitu ya? Gimana nih? Makanya kita kalau ngikut orang, jadiin guru seseorang itu jangan sembarangan. Orang yang benar-benar faqih ya, min ahlil wara, min ahlil khusya, wa min ahlil ilmi. Ya. Min ahlil wara, min ahli khusyatillah, wa min ahlil ilmi. Insyaallah kita ngikutnya enak.
Enggak bingung kok begini ya? Enggak begitu. Iya. Sampai sini dulu deh. Wallahu a'lam bishawab. Besok kita baca wa'alam. Di situ aja.